Kita ngobrol-ngobrol lagi buat Tia. Kalau tidak salah Siti Nurhaliza nanti akan menjadi mertua kamu. Iya, insya Allah. Oke, berarti kamu menikah nanti dengan anaknya Siti Nurhaliza. Dengan anaknya suaminya. Anak suaminya, ya, tapi bukan anaknya Siti Nurhaliza ya? Bukan. Oke. Tapi selama ini sering ketemu dengan Siti Nurhaliza? Sering ketemu, sering komunikasi gitu. Hubungannya? Baik. Baik banget ya. Kita langsung saja akan tanyakan sama Siti Nurhaliza. Dipanggil Siti Nurhaliza bukan Umi Elvi. Tadi malam di sini panggil Umi Elvi. Tadi pas bilang hello. Halo, apa kabar? Baik. Oh, ya pakai. Aduh. Siti Nurhaliza ya? Iya. Ini Siti Nurhaliza apa Meli Guslo? Banyak banget mirip. Siti ini mah Kak Ros ya. Silakan duduk. Aduh. Gimana? Ngapa? Siapa? Mama Dede. Banyak banget kayak Meli Guslo episode casting sama Mama Dede. Mama Dede. Satu lagi deh. Pasti lu mau bilang mirip Adera ya. Makku. Ya tahu. Rantang, mana ada Malaysia rantang. Malaysia kan semua. Ya tapi kalau rantang mungkin ada kata lain, maksudnya jadi ranteng. Ranteng dong. Ya, isinya apa? Ada. Oh, ada apa? Buat... Buka. Sini dia. Ini Maiti. Maiti bawa makanan buat Kona. Oh, Maiti. Panggilnya Maiti ya? Iya, Maiti. Oh, Maiti. Bukan Maitik, Maiti. Itu Maiti. Silakan dibuka mungkin. Dibuka. Dibuka. Ini makanan buat Kola, Nak. Oh, buat buat sekolah. Buat kolak. Buat Kola, Nak. Kola. Kamulah, Nak. Gitu. Oh, kaulah nak. Oh. Buat kaulah nak. Cuman dicepetin. Kaulah. Dibuka. Bisa aja, langsung dimakan. Bisa sebelum ngobrol-ngobrol bisa nyanyi dulu bentar? Nggak bisa. Masa penyanyi nggak bisa? Cindai. Mandi madu lah. Cindai. Bener. Basah. Umi Elvi. Ini kok bawanya kacang begini? Kaciang deh lo. Duduk dulu. Iya. Ya, silakan. Aduh, dari tadi baru. Aduh. Kencengan. Saya kan pelan. Oh, pelan. Kamu gimana? Buat Mbak Siti nih. Apa? Buat Mbak Siti nih. Tia ini kan calon menantu kamu nih. Bagaimana rasanya? Ada. Kalau ada bukan orang Malaysia itu mah Majalengka. Ya pastilah seneng lah. Senang. Saya punya calon menantu. Kenapa? Oh, kayak orang Padang ya. Sudah lama berjumpa. Sudah. Oh. Sudah mau Betawi. Sudah. Saya dari
dari mana sih? Malaysia. Malaysia. Malaysia kan apa? Iya. Benar-benar. Apa nak? Menurut Mbak Yu Siti. Iya. Nih, kamu dia ini orangnya seperti apa? Nak sokong nak dia? Dia nak cantik. Tahu, tahu. Manis. Tahu, maksudnya kesehariannya. Lemah lembut. Lembut, lembut. Lemah lembut. Hmm. Pokoknya siapa tadi Mbak Ti ya? Mbak Iti. Mbak Iti nak suka banget dah. Kok nanya? Mbak Iti. Mbak Iti bukannya produksi keripik ya? Mbak Ici. Mbak Ici. Oh, Mbak Ici. Mbak Ici suka ngompol juga ya. Aduh. Ya. Perutku senep. Mbak Ici kenal? Ini siapa? Siapa nih anak Indra ya? Iya betul. Tahu ya? Apa ini sebenarnya dia dari Madura ya. Tahu dari mana nih? Gimana kabar? Ah, apik-apik wae. Baik-baik lah, ada baik lah. Ini siapa banget ini? Siapa? Dodit, komik-komik. Oh. Terkenal di Indonesia. Nama Dodit lah. Dodit. Oh. Iya. Aku. Maiti. Setengah-setengah mukanya. Maiti, terima kasih ya sudah datang. Sama-sama. Ini Tekse. Hmm. Ya, mudah-mudahan. Nanti bisa ketemu lagi ya. Ya. Nah. Udah saya pulang ini. Ya. Ini ada Engkes. 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 Oh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Besok-besok jangan kesini lagi ya. Jalannya lewatnya sih situ aja. Sana ya. Maiti, makasih ya. Makasih Maiti. Ya, makasih ya. Pesan keripik 10 ya. Ayo nak pulang nak. Selamat jalan.